awal mula mau masuk sini tuh Januari 2018 pas Mbak Ila tuh cari karyawan dan saya kan lulus dari sekolah dan nganggur di rumah. Jo ditatangin ke rumah, ditawanin mau kerja di konter enggak? Saya jawab mau dan pas didatangin itu kayak hari Kamis, hari Jumat langsung disuruh masuk kerja. Dari tanggal 11 Januari sampai sekarang saya ikut ke sini. Dari enggak tahu tentang HP, sekarang ya lumayanlah ngerti tentang HP. Saya dipercaya oleh Bapak Cek Mas untuk mengelola kantor ini, sehingga saya tahu banyak sedikitnya tentang usaha kantor HP. HP yang dijual di sini, contohnya Oppo, Realme, Vivo, Xiaomi, Evercross, Mito, Advan, kartu perdana Telkomsel, Axis, Smartfren, M3, XL, 3. Untuk aksesoris, ada silikon, tempered glass, kabel data, handset, music box, memori, cas-casan. Ada senengnya, ada susahnya. Senengnya pas pelanggan kepenak ngono lah, nggak ribet. Nah, pas susahnya pas trouble dan pelanggan nggak mau sabar. Ya intinya sabarlah sama telaten karena neng usaha konter itu nggak semudah yang dipikirkan orang.